Nah, ini jamaahnya jamaah umroh dari Cianjur. Ya, apa sih? Ya, nanti saya kasih dulu. Ini wajah-wajah jamaah kita dari Indonesia ya. Dari Cianjur, Indonesia Raya, Jawa Barat. Ya. Halo Bu Haji, semangat ya. Semangat untuk city tour pagi, ziarah pagi. Sekarang menuju ke Arafah. Menuju ke Arafah ya. Masalah dari Cianjur, Jawa Barat. Jamaah kita, jamaah umroh dari Cianjur, Jawa Barat. Ya, ambil gambar momen abadikan ya. Dari Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Malesin Makkah. Oke teman-temanku, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillah hari ini city tour pagi, sejarah pagi kota Mekah. Nah, awal pertama kita kunjungi yaitu di Gunung Jabal Sur ya. Nah, bosan-bosannya saya selalu update terbaru seputaran transportasi umroh maupun haji. Kabar Mekah, kabar Madinah. Nah, ini jamaahnya, rombongan jamaah umroh PT Sewarna Prima Travel. Nah, ini ya. Nah, seperti ini suasana pagi di Gunung Jabal Sur ya, pagi-pagi banget. Kenapa kita berhenti di sini? Karena di sini lebih longgar dan pemandangannya cukup indah ya. Kanan kiri dikelilingi batu, gunung batu dari arah sana ya, dari hotel tadi ya, Makarim, kawasan Fajar Abadi 2. Kita keluar dari terowongan langsung parkir ke sini ya. Di sini nggak boleh lama-lama ya. Ini banyak bis-bis parkir di sini ya. Ini transportasinya Husain Muhammad Hijazi. Kalau di bawah Jabal Sur sana itu macet ya teman-teman, nggak muat, pasti penuh ya. Banyak polisi juga di sana, juga bahaya. Bisa ditilang kalau parkir sana ya sembarangan. Nah, ini travelnya, ini rombongan umroh dari Indonesia khususnya masalah tabarakallah. Mudah-mudahan yang menonton video ini Allah mudahkan segalanya, Allah panggil kalian untuk bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kalau kita dari sini Jabal Sur nanti langsung belok kiri ya, kita nggak usah putar balik kanan, belok kiri langsung menuju ke Arafah ya. Nah, di sini kita mungkin waktunya cukup 10 menit aja ya. Seperti ini suasana pagi ziarah atau city tour pagi kota Mekah Al-Mukarramah. Yang pernah melaksanakan pada umroh pasti tentunya ada tahu seperti ini gambaran di Gunung Jabal Sur. Itu ada trap-trapnya naik ya, bisa hampir 3 jam kita naik ke atas ya, 2 jam 3 jam ya. Salah tabarakallah, ini bahagia sekali tamu-tamu Allah dari Indonesia khususnya mengabadikan di Gunung Jabal Sur ya. Selfie-selfie dulu rombongan ini, masya Allah, mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur amin ya rabbal alamin. Doa aku buat kalian yang para subscriber saya yang selalu setia menonton video-video saya sampai selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya, Allah panggil untuk bisa menjalankan ibadah umroh dan haji amin ya rabbal alamin. Nah, suasananya pagi cukup adem dan ini seminggu sekali sempat hujan ya, seminggu dua kali ini ya, masalah adem. Dan di memasuki musim dingin ya, selepas musim haji. Dan ini cuaca hari ini di Mekah ini mendung. Sudah teman-teman lihat tuh awannya
gelap ya, mendung ya, seperti kayak di Indonesia aja ini ya, yang biasa terkenalnya di Arab Saudi gersang kerontang, panas cuacanya, sekarang sering hujan ya. Masya Allah, tabarakallah, dan pemandangannya dikelilingi batu, gunung-gunung, dan ada hijau di trotoar jalan ini, pohon Soekarno ya, itu yang hijau itu ya, pohon Soekarno. Dan selepas city tour pagi di Gunung Jabal Sur ini, nanti kita menuju ke Arafah, selanjutnya ke Muzdalifah, ke Mina, ke Masjid Jerona, dan kawasan Masjid Jin, langsung menuju ke hotel ya. Iya, biasa nanti selesai jam 12 siang, bisa jadi jam 1. Nah, alhamdulillah hari ini kesempatannya pagi-pagi banget, jamaahnya sudah siap, sudah ready, dan berangkat siap awal kita kunjungi Jabal Sur ya, Gunung Jabal Sur ya. Nggak bosan-bosannya saya selalu update terbaru seputaran transportasi umroh dan haji ya. Kabar Mekah, kabar Madinah, Masya Allah. Ini jamaahnya dari Indonesia, belum saya tanya ini dari Indonesia mana ini. Nah, kita tanya ini dari Indonesia mana, coba. Ya, ini berdatangan lagi ya. Sebetulnya parkir di sini itu bahaya ya, kalau ada polisi kena tilang. Berhubung ini udah pagi, biasanya polisinya tugasnya itu di sana, di bawah Gunung Jabal Sur itu petugas-petugas kepolisian ya. Ya, modal nikat aja dan bismillah, akhirnya di sini aman ya. Untuk beberapa waktu hari kita berhenti di sini, aman. Nah, ini jamaahnya dari Indonesia Cianjur ya, Jawa Barat. Bagi warga Cianjur silahkan komentar di bawah ya. Ini jamaah dari Cianjur, Jawa Barat. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan menjadi haji yang umroh yang mabrur ya. Nah, di sini di musim haji kemarin tuh panas banget ya. Hampir 50 derajat Celcius. Ini ada rumput-rumput ini di pegunungan ini, biasanya kalau di musim panas kering, bukannya mati, enggak mati ini teman-teman ya. Cuman mengering ya, mengering. Nanti kalau turun hujan ini langsung menghijau. Nah, nih contohnya ini ya. Ini menghijau nih, tuh ya, ada yang hijau, udah mulai bersemi kembali. Nah, itu ada yang rumput-rumput ini, rumput liar ini ya. Ini kalau di musim panas dia ngering ya, mengering ya. Nanti kalau sering hujan di waktu musim dingin dan temperaturnya menurun, ini menghijau semuanya nih, gunung-gunung ya, gunung-gunung batu menghijau semuanya. Oke teman-temanku, saya rasa cukup video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menawarkan Anda. Doa saya buat kalian semuanya, subscriber saya selalu setia menonton video-video saya sampai selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya, Allah panggil kalian untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, menyarab alamin, dan sehat bersama keluarganya, bahagia bersama keluarganya, selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan lancar rezekinya ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat, salam keluarga, dan bahagia, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini melanjutkan perjalanan city tour pagi, ziarah kunjungi selanjutnya itu Arafah ya, Arafah.